Nah, ngomong-ngomong soal film Anak Bangsa, sebuah film yang mengisahkan perjalanan hidup Haji Abdul Malik Karim atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Film yang pengerjaannya selama 9 tahun ini tidak lama lagi akan bisa disaksikan penonton di tanah air. Toko Hayati dan aduh dalam romanan sedang ambu beko. Wajahnya sarupu juang kau. Senantiasa rancak. Dikala tersentuh ramang cahaya lampu. Orang kita sudah laku terjual. Nomor satu terbesar di Hindia Belanda, Buya. Salah satu pengkerjaan terkejam dalam bergenre biografi, film ini berkisah tentang perjuangan Buya Hamka yang begitu besar dalam dunia Islam Indonesia. Ia juga bagian dari perlawanan perjuangan melawan penjajah khususnya di Tanah Minang. Total durasi film ini 7 jam yang dibagi menjadi 3 bagian yang mengisahkan kehidupan Buya Hamka dari kecil hingga dewasa. Film ini dibintangi oleh Vino G. Bastian yang berperan sebagai ulama besar Buya Hamka dan Laudia Cynthia Bella berperan sebagai istri Raham, istri Buya Hamka. Siti Raham, kami. Sederet aktor dan aktris papan atas juga turut membintangi dalam film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi, diantaranya Desi Ratnasari, Doni Damara, Reza Rahadian, dan Matias Mucus. Itulah yang menentukan. Hafkasan harus menghimbau seluruh ulama di sini untuk taat kepada peraturan Daini, Pak. Orang-orang tuanya hanya sibuk mengecime hambo di belakang. Ambo masih percaya bahwa Hisham! Hisham! Ambo disalahandai kejadianku. Jadikanlah diri angku contoh bagi mereka. Sebagaimana Ambo mencontoh diri angku. Bajuang satiwarinyo menegakkan jiwa tauhid nan sabananyo. Kita buktikan kembali kepada dunia. Siapa orang Minang yang sebenarnya? Mereka! Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja.